وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita diberi sedikit ruang dan peluang oleh Allah dapat berkumpul seketika, berkongsi satu dua perkara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan. Ada orang yang menunaikan solat yang eksklusif dalam bulan Ramadan ni, dia dapat ganjaran. Dan ada orang yang dia solat yang eksklusif dalam bulan Ramadan ni, tapi dia dapat semua ganjaran yang ada dalamnya. Solat itulah namanya kita tahu solat tarawih. Sebab apa saya tak sebut witir tu eksklusif untuk Ramadan? Kerana witir tidaklah dikerjakan dalam Ramadan sahaja. Bahkan dikerjakan di luar Ramadan. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia telah meletakkan dua solat yang wajib setelah lima solat fardu. Solat fardu, setelah solat fardu ada dua solat yang wajib. Maksudnya, bagi mazhab Hanafi, sebagaimana tak boleh tinggal lima solat waktu, dua solat yang wajib ni pun tak boleh tinggal. Pertama, solat witir. Bagi mazhab Hanafi, hukum dia wajib. Yang kedua, rak'atain qabla subh khairan minat dunia wa mafiha. Rak'atain qabla subh khairan minat dunia wa mafiha. Yang kedua, yang Nabi kata dua rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak boleh tinggal dua solat ni. Sebab tu kadang-kadang bila tuan-tuan datang subuh, kita terlewat, imam dah solat. Tuan-tuan tengok geng-geng Pakistan, Bangladesh, India ni, kalau dia terlewat, dia tetap akan solat dulu dua rakaat sebelum subuh, habis baru dia datang solat dengan kita solat subuh. Sebab bagi mazhab Hanafi, dua solat ni wajib. Kenapa wajib? Kerana dia tengok tindakan Nabi. Nabi kita musafir ataupun tidak musafir, Nabi tetap akan solat witir dan dua rakaat sebelum subuh. Tetap akan solat. Solat-solat sunat yang lain, bila Nabi musafir, Nabi tak solat. Solat-solat qabliyah ba'diyah yang lain, bila Nabi musafir, Nabi tak solat. Sebelum zuhur, selepasnya, asar, Nabi semua tak solat qabliyah ba'diyah bila Nabi musafir. Sebab solat yang fardu tu pun Allah dah pendekkan jadi kepada dua rakaat. Tapi kita hebat lagi, kita tak musafir pun qabliyah ba'diyah tak sembahyang dah. Itu kelebihan kita lah. Nak buat macam mana? Tak payah tunggu musafir. Tak musafir pun tak sembahyang dah. Okey, kembali kepada tarawih. Tuan-tuan, maksud saya, ada orang solat tarawih, dia dapat ganjaran. Ada orang solat tarawih, dia dapat setiap inci ganjaran dalam tarawih. Bila? Bila dia praktikal sepotong hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, innahu man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layli kulli. Kata Nabi, mana-mana orang yang dia mengerjakan solat malam dalam kurungan Ramadan ni, solat tarawih. Ada para ulama hadis kata Nabi sebut perkataan ni pada malam pertama kedua.
Masa Nabi solat dengan sahabat, untuk Nabi bagi pada sahabat semangat. Kemudian selepas beberapa hari Nabi tak keluar lagi dengan sahabat untuk terawih, kerana Nabi takut Allah fardukan, wajibkan terawih pada bulan Ramadan. Kata Nabi, sesiapa yang dia solat dengan imam sampai selesai, kalau solat tarawih dia solat dengan imam sampai selesai solat witir, maka ditulis kepada dia ganjaran macam dia menunaikan malam tersebut sepenuhnya, sebagaimana seibarat mentasbih dia mengerjakan solat sepanjang malam. Tuan-tuan ambil 2-3 hadis yang hampir-hampir sama. Ambillah 2-3 hadis yang hampir-hampir sama. Maka para ulama gariskan ada 3 terma dan syarat kalau kita nak dapat ganjaran ni. Ganjaran macam kita solat malam tu sepanjang malam. Pertama, Aisyah mestilah dikerjakan secara berjemaah. Sudah pastilah kita orang lelaki ni kita solat jemaah. Orang lelaki dia tak solat di rumah. Orang lelaki dia tak solat fardu di rumah, dan orang lelaki dia tak solat jemaah dengan isteri dan anak-anak dia di rumah. Sebab dia kena solat di masjid ataupun di sorang. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah solat fardu dengan anak bini Nabi di rumah. Walaupun nampak macam cukup islamik lah. Kalau terlepas waktu solat dan sebagainya, cerita lain lah. Ni kita ada kesempatan nak solat di rumah, tidak. Yang kedua, mesti kalau kita solat terawih, mesti dikerjakan dengan imam sampai selesai. Selesai di sini sampai selesai solat witir. Kalau kita berpegang dengan hadis Aisyah, Aisyah kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam Ramadan, luar Ramadan, Nabi akan solat tak lebih daripada 11 rakaat. Nabi akan solat tak lebih daripada 11 rakaat. Sebab tu kebanyakan tempat dia solat 8 tarawih, 3 witir. Tetapi kalau kita berpegang keumuman hadis Nabi yang Nabi kata solatul lail mathna mathna, semayang malam ni, tarawih ni, qiyamul lail ni, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seolah-olah tidak ada keterbatasan rakaat, dan kebanyakan tempat dia pilih 20 rakaat. Kalau kita buat 20 rakaat, mesti kita selesaikan bersama dengan imam solat witir. Dan inilah solat witir paling baik untuk bulan Ramadan. Dikerjakan bersama dengan imam sampai selesai. Nanti esok bila kita bangun awal 1 jam, 2 jam sebelum subuh, kita boleh solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak ada lagi witir pada malam tersebut, kerana tidak ada 2 witir pada 1 malam. Tempat kita, kalau sembahyang 8, kena perhabis dengan imam lagi 3 witir. Sembahyang 20, perhabis lagi dengan imam 3 witir. Yang saya tahu tempat kita 8 dengan 20. Cuma ada satu tempat yang unik. Lepas sembahyang 10 rakaat tarawih. Yang ni unik. Tentu-tentu di mana? 10 rakaat. Tak salah pun. Sebab Nabi kata kan solat malam 2 rakaat kan. Tapi dia pun sembahyang 10 rakaat. Tentu-tentu di mana? Kebanyakan tempat di negeri 9. Sembahyang tarawih 10 rakaat. Saya beberapa tahun lepas pernah tazkirah di sana. Lepas daripada 8, dia sembahyang lagi 2. Habis 10, baru dia sembahyang witir 3. Jadi total 13 rakaat. Lepas tazkirah 45 minit ni sajalah sembang dengan pengurusi masjid ni. Kata awak, sini pelik sikit ya. Tempat lain 8 dengan 20, sini 10. Kata ustaz, ni mana ni? Setan dari 9. Lepas 9 apa ustaz? 10. Dia jawab tu macam hadis Bukhari tu. Dia punya level keyakinan tu luar biasa. Tak salah pun. Cuma kalau 10, mesti kena berhabis dengan imam lagi 3 rakaat. Tuan-tuan, kita dengar hadis ni hari ni, minta dengan Allah kita ada kekuatan. Jangan kita keluar daripada masjid surau bila kita terawih.
melainkan kita selesai mengerjakannya bersama dengan imam. Dan syarat ketiga, esok kita solat pula berjamaah. Tahniah, kita dah dapat ganjaran macam kita solat sepanjang malam pada malam tersebut. Sepanjang malam solat ni tak ada orang boleh buat. Hatta Nabi kita. Nabi kita pun solat setiap malam. Tapi Nabi tetap berehat pada malam hari. Nabi bangun solat, kemudian Nabi berehat balik. Tapi orang yang jaga solat Isyak, terawih bagi selesai dengan imam bagi witir, kemudian solat subuh, malam tu ditulis macam dia solat sepanjang malam. Ganjaran dia. Minta dengan Allah kekuatan. Kita dengar hari ini, hadis ni kita tak rasa apa. Kita tak ambil berat. Kita tetap dengan kita. Aku lepas-lepas aku nak balik. Lepas 20 aku nak balik. Tak boleh tunggu saya. Hari ini kita tak rasa apa. Nanti, hari kita dapat balasan ganjaran daripada Allah, masa itulah kita akan menyesal. Masa itu kita akan menyesal. Dan bila kita menyesal masa itu, tuan-tuan, dia takkan kembalikan kita semula ke dunia. Takkan. Dan menyesal masa itu, dia sudah tidak berguna. Sebab tu, tuan-tuan tengok kan, orang Arab bila dia dengar, tuan-tuan, beberapa petikan mengenai ayat Quran, bila orang yang sedang mati ni minta kepada Allah, kalau dia nak balik semula ke dunia, boleh tak? Untuk apa? Untuk dia infak. Sebab tu orang Arab dalam bab infak, kita tak boleh lawan dengan orang Arab. Saya pergi Mekah baru ni. Pergi hari Sabtu, balik hari Ahad. 24 jam. Orang tak pernah buat, kita buat. Saya ada jemaah baru ni ramai. Tak pergi pun tak syok. Kita pula program penuh. Jemaah pula pergi sebab kita pergi. Pergi bagi pengisian, saya balik. Tonton tahu tak orang Arab. Saya pernah jumpa bulan Ramadan. Dia ambil plastik tu, plastik bag ni, kecil untuk buka puasa. Dia letak korma ajwa tu, 5 biji. Dia packing dalam plastik, tuan-tuan sekalian. Plastik pula, plastik yang bukan transparent ni. Dia duk bagi kat orang untuk buka puasa. Ada orang, bila dia tengok tu, dia kata, ni bukan nasi mandi ni. Ni koman-koman pun korma ya. Ramai orang tak ambil. Tapi ramai juga ambil. Antaranya grup kami. Beberapa tahun lepas. Bulan Ramadan. Ambil tuan-tuan sekalian, saya pula tersilap dia ambil 2. Kita korma dah tak banyak, ambil 2. Dalam tu ada korma dan ada cash RM500. Kalau saya tahu, saya ambil 4 hari tu. RM500. Ni bagi ni, bawa keluar guni ni. Duk bagi ke orang, tapi orang tak mau nak ambil. Tahu dah sebab orang tak mau ambil. Sebab apa? Tu orang duk nampak tu nasi mandi, ayam kota, ayam jus ni. Kawan ni beg plastik kecil macam ni je. Ya. Bukan, dia panggil dia stapler, dia bubuh korma 3 biji, duit RM500 tu dia lipat-lipat, dia buh orang tu. Supaya orang tak nampak. Kita pula dia bagi, kita kata 2. Dia bagi 2. Tahu, dia tu 4 minta orang nampak dah. Orang harap. Sebab infak ni luar biasa. Kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan, tuan-tuan. Sebab tu jangan menyesal. Menyesal masa tu, kalau aku tahulah macam ni ganjaran dia, dulu aku tak tinggal dah solat witir. Dah menyesal masa tu, dia tak boleh balik semula ke dunia. Saya selalu buat contoh kan. Tuan-tuan orang yang otai lah, senior di Bangi ni. Masa beli rumah dulu, tanah dulu ada harga dia macam harga hari ni. Betul tak? Dia kata, kalau saya tahu ustaz ni harga rumah, harga tanah macam ni, dulu 3-40 tahun lepas saya beli tu 4-5 lot terus saya beli. Dok dengan menyesal tu, boleh balik semula 3-40 tahun lepas? Tak boleh balik dah, tuan-tuan. Pertama. Jadi, kena ingat elok, hadis pertama ni khusus untuk orang lelaki. Tidak untuk orang perempuan. Sebab apa tidak untuk orang perempuan? Hadis yang solat Isyak ni, terawih sampai selesai dengan witir ni, subuh ni, yang dapat ganjaran macam kita solat sepanjang malam, sebab apa untuk orang lelaki, tidak untuk orang perempuan? Allah yang jadikan lelaki
Allah yang jadikan orang perempuan, Allah tahu mana yang Allah nak beratkan amalan untuk dia, mana yang Allah nak ringankan amalan untuk dia. Orang lelaki, dia nak masuk syurga Allah, dia tidak sesenang orang perempuan. Banyak benda yang Allah letak atas bau kita, banyak benda yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Orang perempuan tak? Orang perempuan dia nak masuk syurga cukup senang. Dalam Nabi kata cukup senang tu, Nabi sebut juga yang paling ramai dalam neraka orang perempuan. Orang perempuan adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata dia kena buat berapa benda saja. Dia buat berapa benda ni, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Empat benda eh. Apa dia tentang empat benda ni? Siapa boleh bagi tahu? Saya jujur, sejak kebelakangan ni, saya suka tanya orang sanak dekat dinding atau tiang. Betul ya? Sebab orang kata orang sanak kat dinding tiang ni, ilmu dia banyak. Kalau dia tak sandak tu, dia boleh terbalik itu. Kena beratnya ilmu. Andai semua adjust balik, main duduk depan bagi lo. Pakcik tu bukan sanak kat tiang mana dia? Apa dia empat benda ni? Empat benda ni! Jaga empat benda ni! Pintu syurga mana dia nak, dia boleh masuk. Nabi tak sebut lelaki ni tu. Lelaki ni ada banyak benda dia kena buat. Tapi orang perempuan empat benda lah. Pintu syurga mana dia nak masuk, dia boleh pilih. Apa empat benda ni? Ada tak orang nak jawab? Apa dia? Empat benda, empat benda. Tak ada siapa nak jawab? Din. Tuan-tuan jawab betul. Saya bagi satu tiket umrah dengan saya bulan 11 harga RM8,090. Kita duduk hotel 5 star di Mount Impik. RM8,090. Siapa nak jawab? Jangan Google. Jangan Google. Haji jangan Google. Jangan. Saya tahu dah tu. Jangan Google. Tuan-tuan jawab salah. Bayar balik RM8,090. Nak jawab pun kat Eri lah. Pertama apa dia? Dia kena jaga solat dia. Dia jaga solat fardu betul-betul. Yang kedua apa dia? Dia puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga apa dia? Dia jaga kehormatan diri dia. Faras dia. Dia tidak berzina. Yang keempat, barulah taat pada suami dia. Walaupun kapasiti suami dia lagi rendah pada dia, jawatan suami dia, pendidikan suami dia, pangkat suami dia lagi rendah pada dia, selagi mana suami dia tak ajak dia maksiat kepada Allah, dia kena taat. Saya mengaji hadis ini tahun 90-an di Pakistan. Masa saya mengaji hadis ini, saya masih ingat dia kata syekh kami dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata jujurnya para ulama kata empat benda yang Nabi sebut, empat benda orang perempuan buat benda ni, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Kata para ulama, tiga benda cukup senang bagi orang perempuan dan satu saja benda yang payah dalam empat benda ni. Tuan-tuan rasa, apakah satu benda yang payah ni? Empat benda tu, satu benda apa yang payah? Apa yang payah dalam empat-empat ni? Apa dia? Tak, orang lelaki senang meluahkan perasaan, luahan hati. Dia tengah luah tu. Saya faham perasaan tuan-tuan. Betul ya? Betul. Ya bukan senang tu. Orang perempuan semayang tu. Kadang-kadang period pun dia nak semayang. Jangan main-main. Puasa dia tak tinggal. Dia tak tinggal puasa. Jaga kehormatan dia ni. Dia soleh, insyaAllah. Dia tidak berzina. Yang ni cukup payah ni. Cukup payah. Cukup susah ni. Taat pada suami ni cukup susah. Sampai saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Taat pada suami. Bila Nabi kata, kalau orang perempuan kamu minta izin. Para ulama bahas perkataan minta izin. Betul tak? Ramai orang mana orang perempuan dia tak tahu. Dia hanya ingat dia perlu memberitahu pada suami dia. Sedangkan agama ajak dia kena minta izin. Bila setiap kali dia nak langkah keluar daripada rumah suami dia. Agama suruh. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan kerja. Kita ada majikan. Tak, kita nak pergi mana-mana urusan peribadi ni. Tuan-tuan rasa kena minta izin. Waktu kerja.
Ni ada emergency ni. Nak kena keluar daripada ofis. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan just bagi tahu kat bos, bos saya nak keluar Ustaz. Ke? Bos saya minta izin, ada urusan ni. Saya kena keluar, nanti saya balik secepat mungkin. Mana yang kita akan buat? Kita yang ada company ni apa yang staff kita buat? Dia minta izin kan? Dia tak beritahu agama semua itu. Dia payahlah tapi kena ajar. Sebab agama semua. Tuan-tuan pergi kerja, isteri nak keluar pada rumah, pergi market ke, pergi aircon safe ke, beli barang dapur. Selalu dia beritahu. Kadang-kadang beritahu tu lepas dia balik dah. Lepas balik dah. Bang, saya pergi aircon safe. Saya pergi tu macam tak pergi lagi dah. Sepatutnya dia kena beritahu, bang, saya dah balik pada aircon safe. Tapi dia tak abang itu. Minta izin. Bang, izinkan saya nak pergi aircon safe beli barang dapur. Minta izin. Suami bagi izin baru pergi. Suami pun sibuk tulis apa? Dua patah perkataan apa yang selalu kita sebut? Okay. Itu keizinan. Okay pun tak ada. Okay. Itu keizinan. Okay pun tak ada. Dia buat satu isyarat. Itu keizinan. Tapi kalau jari tak ada, dia pikuk ni, yang itu kena patah balik. Dah kami yang muda-muda ni duk latih isteri tak apa. Dah biasa dah. Yang tak berapa muda ni dia kekok sikit. Dia pun dah 3-40 tahun kahwin. Pagi dia dengar ni. Nak minta izin tu dia kekok sikit. Betul tak? Abang, izinkan saya nak pergi market beli barang dapur untuk berbuka puasa. Suami duk tempat kerja, duk baca, duk tengih mantap ni. Betul ke ni? Telefon anak-anak mu panggil balik. Ni ayah duk rasa mak hampa ni tak lama dah ni. Balik-balik ni. Laki dia pun satu juga. Lagilah sokongan moral. Jadi sebab untuk laki, tidak untuk orang perempuan. Sebab orang perempuan, pertama dia nak masuk syurga cukup senang. Yang kedua, kan solat fardu dia paling baik Nabi kata di rumah. Kalau solat fardu paling baik di rumah, apatah lagi solat-solat sunat termasuk terawih. Paling baik dia kerjakan di rumah. Tapi kita kena ingat juga kita suami. Nabi pesan juga kat kita dalam Bukhari Muslim. Siapa yang pesan? Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dia baca kepada anak dia Bilal sepotong hadis. Dia kata kepada Bilal anak dia, aku dengar Nabi sebut la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wahai suami, wahai ayah, kalaulah kata Nabi isteri kamu, anak perempuan kamu, minta kamu keizinan untuk solat di rumah Allah, masjid, surau, jangan kamu larang. Nabi tak bagi larang. Tempat dia solat paling baik di rumah. Tapi kalau dia nak pergi masjid, surau, apatah lagi Ramadan, apatah lagi kalau ada kelas pengajian, apatah lagi kalau terawih, janganlah. Nabi tak bagi larang. Cuma dia tak seberat kita. Dan saya pesan kalau ada muslimah yang berkerjaya, kadang-kadang dia tak sempat nak main terawih. Balik kerja nak kena siap apa dia berbuka, kemudian apa dia lagi nak kena urus anak-anak, pakaian, apa kerja sekolah, tak dan terawih. Tolong jangan tinggal terawih walaupun dilaksanakan secara bersendirian di rumah. Solat ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Tadi saya sebut kalau lelaki, kita jangan tinggal. Solat ni malaikat selesai witir. Orang perempuan, kalau tak boleh berjamaah, tetap solat bersendirian di rumah. Dan kita kalau nak jadi suami yang baik, berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, kita dah semayang dah di sini selesai, katalah 20 dengan 3, 8 dengan 3, settle, kita balik rumah. Isteri tak solat lagi terawih, baru siap kerja rumah apa semua, kita boleh ulang balik atau disunnahkan. Kita ulang balik solat-solat terawih yang kita semayang di surau ni, kita boleh jadi imam kepada isteri kita di rumah. Ulang balik semayang ni. Boleh kan? Tengok pun tak ada harapan. Tengok pun tipis. Saya tahu tak semayang terawih di surau pun suku nyawa dah. Balik nak kena ulang balik dengan dia. Baik saya tak payah habis semayang di surau. Dak, kalau nak dapat ganjaran. Imam Tirmidzi cerita.
Satu hari Nabi solat dengan sahabat sembahyang zuhur. Lepas Nabi solat sembahyang zuhur, Nabi berpaling, Nabi menghadap sahabat. Kadang-kadang Nabi menghadap belah kanan, kadang-kadang Nabi menghadap belah kiri, kadang-kadang Nabi berpaling, Nabi tengok sahabat. Hari itu Nabi berpaling, Nabi tengok semua sahabat. Ada seorang sahabat Nabi, dia terlambat sampai. Maksudnya dia terlepas solat jamaah. Dia sembahyang seorang-seorang. Nabi bila tengok dia sembahyang seorang-seorang, Nabi kesian kat dia. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang dah solat zuhur dengan Nabi ni, "Man takhadha bihadha?" Siapa antara kamu ramai-ramai ni nak dapat pahala melalui sahabat kita yang lambat tadi? Maksud Nabi apa dia? Mana-mana sahabat aku ni yang dah solat dengan aku zuhur tadi, ada tak yang nak ulang balik solat zuhur, dia jadi makmum kepada sahabat kita yang terlewat sampai, dia akan dapat ganjaran di sisi Allah. Yang dia solat dengan aku zuhur dah settle, dia ulang balik, dia dapat ganjaran di sisi Allah. Seorang sahabat dia faham, tak cakap banyak, dia bangkit, dia duduk belakang kawan tu, Allahu Akbar, dia angkat takbir, dia jadi makmum kepada sahabat tu. Tuan-tuan tengok, dia dapat ganjaran. Nak ceritanya, kita boleh ulang balik solat ni tuan-tuan sekalian, dan hukumnya tidak salah. Senang faham lah, senang faham. Hari ni cuti, cuti. Kita ni tak sah lagi ni sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur habis semua ni, dah solat ba'diyah apa semua ni, nak balik. Elok keluar daripada surau ni, ada seorang member kita baru sampai. Dia tanya, "Eh, sembahyang zuhur dah habis lah?" Kita kata dah habis dah. Tadi pagi dia kata, "Bukan ada ke kuliah subuh tadi? Ingat tak Ustaz Jo cerita mengenai ulang sembahyang zuhur tu? Boleh tak tolong saya? Teman saya sembahyang. Boleh tak boleh? Nak angguk pun payah ya." Boleh ya? Boleh tak? Ni tali kasut pun ikat mati dah ni. Ni buka pakai gigi ni. Masuklah. Tak dapat ganjaran di sisi Allah. Yang fardu tadi dah settle. Ulang sekali lagi, dapat ganjaran di sisi Allah. Kita kena gerak. Habis sembahyang keluar, masuk seorang ni. Dia tanya, "Sembahyang zuhur, sembahyang zuhur apa? Ingat aku tak ada kerja lain ke? Aku pun nak balik juga abang ada. Kawan tu tak tahu apa. Kena marah orang kita." Jadi kalau tuan-tuan tengok dia, dia tak solat lagi tarawih, balik dan sembahyang dia. Allahu Akbar. Sembahyang dia. Ni 14 hari dah ni dia dah urus anak kita 4-5 orang yang masih kecil. Dia urus bersahur, berbuka, baju sekolah, kerja sekolah anak-anak. Kita boleh sembahyang tarawih ni tuan-tuan santai. Kita tak payah putih. Sebab rumah kita, isteri kita uruskan. Ulang dia sembahyang tarawih tu. Ni semalam dah masuk malam 14 dah. Elok kita bagi salam 8 rakaat, dia pegang tangan, cium, ucap terima kasih. Dia hargai kita sebab dia pun tahu kita penat dah semayang di surau, balik boleh jadi imam dia pula. Dalam duk terima kasih, dalam duk cium tangan ni, tanya kita, "Bang, minta maaf lah nak tanya bang. Saya ni betul-betul terima kasihlah bang jadi imam kat saya ni walaupun abang penat. Cuma nak tanya bang, sepanjang abang duk jadi imam tarawih berapa belah hari ni bang? Memang betul-betul dalam Quran ni dia ada dua surah ni juga." Dalam duk terima kasih tu. Dalam duk ucap terima kasih kita tu. Dah orang duk abang kat saya ni ada 114 surah. Memang ada kuliah dengan qul wallah aja ke? Ni duk sembahyang 14 hari dah ni. Bagi tahu kepada dia ni nama dia konsisten. Jawab tu mau kemas sikit. Saya bagi poin lah. Pertama saya sebut sekali, jangan tinggal terawih lelaki bersama dengan imam sampai witir. Orang perempuan jangan tinggal solat tarawih walaupun bersendirian. Yang ketiga nak sebutnya, tuan-tuan tahu tak? Saya tak tahu berapa percentage. Berapa percentage tarawih kita, solat malam kita dengan Nabi. Saya tak tahu. Cuma yang saya boleh bagi tahu, beza dia langit bumi. Itu sahaja. Beza dia langit bumi. Sebab apa? Sahabat pernah cerita,
Nabi pernah solat malam dengan kami. Allahu Akbar, Nabi angkat takbir. Nabi baca surah Al-Baqarah. Huzaifah bin Yaman yang duduk belakang Nabi dengan sahabat yang lainnya lepas Al-Baqarah, Nabi nak rukuk. Dah! Nabi sambung pula, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Nabi sambung pula surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, kami ingat Nabi nak rukuk. Dah! Nabi sambung pula surah Ala Imran. Tuan-tuan cuba nanti buka Quran, tengok Al-Baqarah, tengok An-Nisa, tengok Ala Imran, berapa juzuk Nabi baca pada rakaat pertama. Nabi solat, tuan-tuan sekalian, Nabi baca rakaat pertama dengan sahabat 6 juzuk. Ni ada satu geng duk main duk bertikai, boleh ke dia kata? Depa ni duk merepek dia kata. Imam Syafi'i duk habis satu hari 30 juzuk sehari. Boleh ke dia kata semayang terawih sehari sampai 4-5 juzuk? Yang duk kata ni pun tak hafal Quran. Dia tak hafal pun Quran. Tuan-tuan, tanya orang hafal Quran. InsyaAllah, kalau tuan-tuan bagi kepada saya, saya boleh baca Al-Quran yang saya hafal satu juzuk, InsyaAllah saya boleh habiskan dalam masa 20 minit. Bacaan sederhana. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi, kita boleh baca sederhana insya-Allah 20 minit habis satu juzuk. Kalau 20 minit satu juzuk, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan bagi saya 10 jam, saya boleh habiskan 30 juzuk. Insya-Allah. Tanyalah orang yang hafal Quran. Jadi kita tak maulah macam tu. Duk pertikai benda-benda yang tak wajar kita pertikai. Nabi baca 6 juzuk. Pertama, para ulama kata, tengok orang yang Allah jamin syurga, tengok macam mana dia bangun solat malam. Betul ya, Aisyah kata Nabi solat malam sampai kaki Nabi bengkak. Yang kedua, para ulama bahas yang kita tak payah bahas, sebab apa Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ala Imran. Sepatutnya Al-Baqarah, Ali Imran dan juga An-Nisa. Sebab apa Nabi baca tak ikut turutan? Yang tu kita bahas hari Wesak tahun depan insya-Allah. Jadi nak ceritanya, Nabi solat panjang. Kalau kita tak boleh panjang macam tu, sekurang-kurangnya jangan tinggal terawih. Bagi bacaan terawih tu cantik walaupun bacaannya tak panjang. Jelas ke? Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan dengan puan-puan dapat tak dua video? Satu yang semayang terawih di Indonesia, satu yang semayang terawih di Terengganu. Apa, Kampung Buluh apa ke yang di Terengganu tu? Dapat tak dua video tu? Amboi punya kuat ibadat sampai tak dapat video tu. Dapat tak dua video tu? Jazman apa? Jazman tak boleh kata apalah, orang kuat ibadat tu kita tak boleh kata apalah. Yang lain. Dua-dua video ni depa semayang terawih cepat. Cepat. Satu boleh dan satu memang jahanam. Yang jahanam yang mana? Yang Indonesia. Depa semayang terawih di Indo, member saya kampung tu, dia duk cerita kat saya daripada Yaman lagi, masa kami mengaji Yaman. Bila tengok, dia kata, ini tradisi kampung kami. Dia tradisi ni kalau bercanggah dengan agama, dia kena tinggal tradisi. Dia kena pegang agama. Lepas sembahyang terawih, 2 rakaat, 23 second. Cuba tuan-tuan bayang. Tuan-tuan dapat video tu kan? Punya cepat dia sembahyang. 2 rakaat 23 second. Penduduk kampung tu hari-hari sujud syukur. Semayang terawih habis cepat. 2 rakaat 23 saat. Syaitan yang kena ikat tu, dia tengok dia pun istighfar.
Dia berkata, astagfirullah, manapnya syaitan ini sembahyang terawih. Syaitan mensyaitankan orang lain. Itu memang jahanam. Tapi yang di Terengganu tu, yang tu tak apa. Sebab apa? Tak apa. Dia walaupun solat dia cepat, tapi solat dia penuh dengan tertib dan tumakninah. Yang jadi cepat tu sebab dia baca satu ayat. Semalam ke mufti wilayah persekutuan pergi sembahyang di sana. Dan mufti kata memang bacaan dia cukup tertib dan penuh dengan tata tertib dan juga tumakninah. Yang jadi pendek tu sebab dia baca satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia bagi makmum dia baca Fatihah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Betul? Lepas rakaat kedua, dia baca Fatihah. Zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum situ tak mau tukar pergi sembahyang masjid lain tau. Tak apa, tak salah. Sebab apa? Sebab solat dia tertib, bacaan dia elok. Yang tadi tu tak boleh sebab kelang kabut. Sembahyang tak ada tumakninah ni tak boleh. Nabi pernah sekali Nabi duduk di masjid, ada seorang sahabat solat. Lepas dia solat, dia mai dekat Nabi. Irja' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu pergi solat, tadi kamu tak solat. Dua, tiga kali. Last kali, Nabi cerita kesalahan dia. Pertama, tak ada tumakninah. Yang kedua, Nabi sebut satu perkataan. Perkataan ni yang boleh dijadikan dalil untuk baca satu ayat dalam solat. Kata Nabi, bila kamu angkat takbir, faqra ma tayassara minni, ma tayassara minka minal Quran. Lepas kamu angkat takbir, kata Nabi, bacalah yang mana-mana mudah daripada ayat Quran. Nabi sebut surah dah? Dah ayat Quran. Dia baca dah ayat Quran? Baca. Sebab yang tu yang mudah. Boleh tak boleh? Boleh buat. Tapi tuan-tuan jangan buat. Kalau nak buat, boleh. Kena pula hari ni, maghrib, tu imam tak mai. Mereka tolak kita jadi imam, cantik. Tu ingat lagi tadi pagi aku mengaji subuh ni. Dia pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Makmum mati-mati ingat Allahu samad. Bangun rakaat kedua, lepas baca Fatihah sambung lagi lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Tak pasti buat, tak apa, habis lagi dua ayat insya. Boleh tak boleh buat? Boleh buat tak boleh buat? Jangan buat. Itu informasi saja. Saya lagi gempa bumi ni, bangi ni 6.3 skala Richter. Benda yang kadang-kadang kita mengaji ni untuk informasi kita. Yang contoh bila tuan-tuan dengar ni baru kita tahu, oh, yang Terengganu nak buat sembahyang terawih tu boleh, aku je tak tahu. Kita pun mulut boleh tahan juga ni. Benda yang kita tak tahu dapat video tu kira nak gasak ah. Ha? Tenang sah. Boleh buat, tapi jangan buat sebab adat sini orang tak buat macam tu. Takut nanti akan jadi fitnah pada diri kita. Tuan-tuan, banyak benda yang kadang-kadang kita tahu tak boleh buat, takut orang tak faham. Saya masa balik luar negeri, 10 tahun kita duduk luar negeri ni, tak pernah balik raya Malaysia ni. Bila balik bulan Ramadan, orang suruh baca khutbah, khutbah raya. Kita pun tak ingat dah intonasi Melayu punya takbir raya ni. Wah, kita duduk Pakistan dengan Yaman ni, takbir raya dia ni memang betul-betul takbir lah. Bila mereka bagi saya mikrofon, orang first kena takbir. Kita tak ingat lama orang ni. Kita pun pegang-pegang mikrofon.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak, raya haji, orang tak bagi dah mikrofon kat saya. Orang tak biasa. Sama juga. Lepas daripada itu, saya khutbah. Kami khutbah di padang. Kat Penang itu ada satu padang, orang main semayang, 800 orang. Kita semangat ni. Kita pun berdiri, macam Nabi berdiri lepas semayang, Nabi buat pengumuman. Inna nakhtu. Faman syaa'a falyajma' wa man syaa'a falyadhhab. Nabi nak bagi tahu beza antara Jumaat dengan raya. Jumaat, khutbah Jumaat tu dia termasuk dalam sembahyang. Siapa yang mai lepas khatib ada atas mimbar, malaikat dah tutup dah buku tu. Tuan-tuan tahu kan hari tu kan, dah tutup dah buku tu. Nama dia tak tersenarai. Batu hari Jumaat kena mai sebelum khutbah. Tapi hari raya lain. Hari raya dia separate, right? Solat lain, khutbah lain. Maksudnya Nabi kata aku nak khutbah. Sesiapa yang nak duduk dengar khutbah boleh duduk, siapa nak balik dia boleh balik. Cerita dia macam ni. Raya korban lepas daripada solat raya, AJK semua keluar duk buat urusan sehari lepas mak khutbah nak apa nak sembelih, tak apa. Depa tak dengar khutbah pun tak apa. Sebab khutbah lain, sembahyang lain. Nabi bagi pilihan. Siapa nak dengar dengar, siapa nak balik balik. Saya tahun pertama balik Malaysia, semangat. Kita pun berdiri. Saya nak khutbah berdasarkan sunnah. Kalau ada yang nak duduk boleh dengar khutbah, ada yang nak balik silakan balik. Jamaah dengar-dengar Allahu Akbar. Allah tinggi 40 orang. Semua start kereta motor balik. Lepas saya khutbah AJK mai jumpa siapa, ustaz buat macam ni. Ustaz tahu tak tabung tak ada jalan. Tabung tak ada jalan. Betullah dia marah. Lain kali bagilah tabung jalan dulu kan. Lepas tu kadang-kadang kita mengaji ni bukan nak praktikal pun, tapi untuk maklumat. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, tuan-tuan tengok ada Nabi semayang malam, nak compare dengan kita jauh. Tapi sekurang-kurangnya kita semayang. Sahabat tu, sahabat ni, duk semayang belakang Nabi, tak rasa Nabi baca panjang. Sebab Allah bagi satu benda kepada mereka, namanya kemanisan iman, dan kita tak dapat benda ni. Ada sahabat saya, Allah bagi dia kemanisan bulan Ramadan, lepas subuh sampai pukul 10 pagi without fail, mesti setiap bulan Ramadan dia baca Quran lepas subuh sampai pukul 10 pagi. Dia tak rasa Allah bagi dia kemanisan. Orang lain lah termasuk kita ni baca baru zuhur ni duk mengantuk 15 kali lah ni duk menguap. Dia dapat kemanisan. Sahabat semayang belakang Nabi, bacaan Nabi panjang, Allah bagi mereka kemanisan dan kenikmatan. Kita tak dapat benda ni. Betul tak Allah? Kita tak dapat benda ni. Kita ni kalau imam tarawih malam tu dia baca panjang sikit, kita kira tunggu lepas semayang memang nak gasak dia dalam grup lah. Memang nak balas dia dalam grup lah. Minta dengan Allah kemanisan. Saya pernah jumpa orang masa saya bawa jemaah umrah bulan Ramadan. Malam tu yang jadi imam Bandar Bali lah. Tentu kenal kan Bandar Bali lah. Bandar Bali lah ni imam Masjidil Haram. Kalau Syuraim dengan Sudai jadi imam terawih 23 rakaat ni sejam 45 minit, sejam 50 minit habis. Kalau Bandar Bali lah jadi imam, bacaan dia mendayu-dayu sedap. Malam tu semayang terawih 2 jam 20 minit. Habis semayang semua balik hotel. Masa tu jemaah saya ada 50 orang. Dia kira ada 50 orang, seorang tak ada. Seorang makcik tak ada. Makcik bangi juga tak ada. Jangan tanya saya siapa, saya selapan. Dia tak ada. Saya tunggu lepas setengah jam, tengok dia tak ada, saya turun pergi Masjidil Haram cari dia. Elok saya turun pertengah jalan, dia balik. Dia nampak, Assalamualaikum Ustaz, Allahu Akbar. Dia kata, malam ni semayang terawih tak terasa sungguh. 2 jam 20 minit kita ni ketak lutut ni. Dia boleh kata tak terasa. Saya bila dengar itu saya teringat Huzaifah cerita. Lepas semayang dengan Nabi, Nabi baca panjang tak terasa. Saya tak makcik tahu dah. Bila makcik semayang terawih 2 jam 20 minit panjang ni, makcik tak terasa ni, makcik tahu dah. Allah bagi makcik kemanisan iman. Solat panjang Nabi tak terasa, makcik tak terasa. Dia dengar-dengar dia tak ada dah. Bukan macam tu. Macam mana pula? Tadi makcik ni betul-betul ni. Lepas semayang 2 rakaat, makcik mengantuk, makcik pergi tidur belakang. Sampai habis terawih, makcik tak terasa.
Tu yang lambat balik ni. Sedap-sedap tengok-tengok kosong dah. Tak terasa sungguh habis terawih. Orang hajar dia perkena saya hidup-hidup ke kan. Yang tu bukan kemanisan iman. Yang tu tidur masa sakit hati sama hari ni. Bulan Ramadan lah. Dia boleh kata tak terasa. Dia macam ni tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu kadang-kadang kan? Masa kuliah, masa tazkirah ni, tuan-tuan tahu tak ada orang kadang-kadang dia tidur? Tak ada lah. Tapi contoh, tahu tak ada? Tahu tak ada? Yang best tahu tak? Bila kita nak habis, dia baru sedap. Bila sedap-sedap, dia kata memang dia, wah cepat sangat habis hari ni. Yang tu kita geram. Kita cakap bubuh mulut dah ni. Awal hari ni kuliah habis awal sangat kan? Kita cakap sejauh ni dah Allah pilih kita. Kalau kita dapat benda ni, syukur kepada Allah. Tiga, empat last kena kuanti lah. Empat, tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan hanya tinggal beberapa belah hari saja. Waktu mustajab. Orang puasa, orang puasa ada waktu yang penting. Orang puasa ada waktu yang paling penting untuk dia, waktu berbuka puasa. Sebab apa? Nabi sebut li saim ad-du'a lam turad 'inda al-iftar. Orang puasa, doa yang Allah takkan tolak ketika mana dia hendak berbuka puasa. 10 minit, 15 minit sebelum berbuka puasa, waktu tu adalah waktu kita dengan Allah. Waktu kita sedang fokus berdoa. Tuan-tuan, waktu Allah perkenan doa ni 10-15 minit ni, kita doa di mana? Kita doa di mana? Ada di kalangan kita doa bazar Ramadan lagi. So dia ni kalau tak pergi bazar Ramadan, dia rasa puasa dia tak sah. 10-15 minit tuan-tuan, waktu Allah duk terima doa. Sayang isteri kita tak grab peluang ni, dia duduk di dapur lagi duk buat persiapan berbuka. Tuan-tuan, kalau kita tengok benda ni berlaku dalam rumah tangga kita, waktu Allah perkenan doa, isteri kita masih di dapur nak siapkan makanan berbuka puasa, tinggal. Suruh dia tinggal. Kita buka puasa dengan kurma pun tak apa. Yang penting waktu ni kita mau grab. Kita dalam kehidupan ni, kalau kita tak minta dekat Allah, kita tak merayu kat Allah ni, kita nak minta kat siapa? Sekarang Allah offer orang puasa, tiap-tiap kali buka puasa Allah akan perkenan doa dia. Dan bila tuan-tuan dengan saya ada tempat mustajab, waktu mustajab, jangan pernah doa kepada Allah hanya sekadar cuma. Jangan doa sekadar melepaskan batuk di tangga. Waktu Allah perkenan doa, kena doa sungguh-sungguh, merayu sungguh-sungguh, merintih sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu tak Nabi kita, tempat mustajab doa, waktu mustajab doa, Nabi akan doa sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu tak bila Nabi duduk di Multazam, tahu tak macam mana Nabi merayu ke Allah? Tuan-tuan tahu kan, macam kita tengok orang duduk buat di Multazam tu. Tekapkan dinding dekat, tekapkan badan ni. Sahabat cerita masa Nabi doa di Arafah luar biasa. Di Arafah ni sebab tu kita dibenarkan jamak solat di Arafah, Zuhur dengan Asar, sebab nak bagi kita masa lepas jamak tu sampai Maghrib hanya doa. Kata sahabat, kami tengok Nabi doa di Arafah, Nabi angkat tangan macam ni. Dak, kalau orang angkat tangan macam ni pun nampak dia sungguh dah. Ya mudu yadaihi ila sama. Nabi doa macam ni. Sahabat kata, masa tu Nabi tengah pakai kain ihram atas bau Nabi. Nabi angkat tangan, Nabi doa, doa kepada Allah. Kata sahabat, sebelah kain ihram Nabi jatuh. Nabi tak mau miss satu second pun di Arafah. Kata sahabat, kami tengok bila kain ihram Nabi jatuh sebelah, Nabi duk angkat tangan, Nabi hanya turunkan sebelah tangan. Tangan ni Nabi tetap angkat, Nabi turun sebelah, Nabi angkat balik kain ihram Nabi. Macam tu Nabi doa. Dan tangan Nabi hanya jatuh bila azan Maghrib dikumandangkan. Siapa yang pergi Arafah dia boleh cerita. Tuan-tuan tengok dah macam mana orang sungguh doa di Arafah. Apatah lagi orang Arab. Orang Melayu tak berapa sangat, orang Arab. Lepas jamak qasar dia doa, doa dalam khemah, doa. Kemuncak dia bila? Dekat Maghrib. Setengah jam, 45 minit sebelum Maghrib,
Arab yang tadi duduk dalam khemah semua keluar. Dia cari satu tempat, dia tak mau ada apa-apa halangan. Dia angkat tangan, dia doa, doa. Lagi nak maghrib, lagi sungguh dia doa. Lagi nak maghrib, lagi dia merintih merayu. Tangan dia jatuh bila? Bila adzan maghrib dikumandangkan. Kita ni masa doa buka puasa ni, bila tangan kita nak jatuh ni? Bila adzan. Sebab lagi nak masuk maghrib, lagilah waktu itu mustajab. Jangan lepas. Hanya beberapa belas hari saja lagi. Kita ni tu Allah bagi kita hari kita dapat macam-macam. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita pasangan hidup. Tuan-tuan, ini bukan hasil daripada kerja kita. Ini nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi, mintalah sepanjang bulan Ramadan ni waktu buka puasa, waktu yang sangat mustajab. Wallahu a'lam. Cukup ah. Sejam ni. Baik, tuan-tuan nak tanya satu dua boleh tanya. Kalau tak, insyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Memang Nabi yang tinggi tu. Dia auto.